kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama istri Rabu siang menyalurkan hak pilihnya di TPS 22 Gang Damai Sempaja Selatan Sungai Pinang. Andi Harun optimistis partisipasi masyarakat di pemilu kali ini meningkat. Ia memprediksi jumlah pemilih yang menyalurkan haknya mencapai 90% dari daftar pemilih tetap. Oke. Pertama dalam 3 bulan terakhir ini kita menggencarkan sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih oleh pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Dan untuk sementara pada pagi hari ini laporan yang disampaikan oleh pimpinan wilayah Camat dan Lurah pada saya dalam pengamatan pagi ini, Abdul Rafi Faris Saputra, kelihatan antusias di TPS sehingga kami optimis pada pemilu 2024 ini partisipasinya meningkat secara signifikan. Pencoblosan di TPS ini berjalan aman dan lancar. Sejumlah polisi, tentara, dan linmas terus bersiaga di sekitar TPS. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Bunda hadap sini gantian.